spanduk bergambar keluarga presiden yakni Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution, hingga Anwar Usman. Dibakar masa tolak pemilu curang. Pantauan di lokasi pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Spanduk bergambar keluarga besar Presiden Jokowi tersebut awalnya dibawa ke tengah jalan. Massa mulai membakar spanduk tersebut. Biarkan api yang membakar keluarga Jokowi, keluarga oligarki, kata orator aksi di atas mobil komando. Tampak massa membakar spanduk dengan mulanya membakar kardus. Kemudian spanduk tersebut dibiarkan terbakar bersamaan dengan kardus yang semula dibakar. Rombongan saya.